Tangan Tadabur Ramadan ini dibawakan khas oleh Olive House, titisan khasiat anugerah semula jadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan merenung ayat suci Al-Quranul Karim daripada Suratul Alaq ayat 1 hingga 5 sebagaimana yang telah saya bacakan di awal tadi. Ayat ini menariknya tuan-tuan dan puan-puan sebab apa? Sebab ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilakah peristiwa ini berlaku? Itu kita akan bincangkan selepas ini. Cuma ia dalam surah Al-Alaq ini, dalam surah ini wahyu pertama ini adalah satu tanda, kita kata sebagai satu petanda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Inilah kiranya orang kata tugas pertama diangkat menjadi Rasul. Dan kita pun tahu kisah di sebalik surah ini, bermula episod daripada surah ini, bermulalah kenabian Nabi Muhammad SAW, bermulalah episod kehidupan Nabi yang penuh dengan cabaran tapi satu kegembiraan buat kita kerana Al-Quran yang kita baca pada hari ini sampai ke kita pada hari ini. So, ialah itu kita akan bertemu selepas ini. Kita akan bincang tentang lebih lanjut tentang Suratul Alaq ini insyaAllah. Kita bertemu selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam perbincangan tadabbur ayat suci Al-Quranul Karim ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Tadi kita dah bacakan, kalau kita melihat dalam hadis yang sahih, antaranya hadis sahih Bukhari menceritakan bagaimana keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melazimi diri baginda pergi bertahanus ataupun beruzlah di Gua Hira. Setelah beberapa lama kemudian turunlah wahyu ini. Dan bagaimana keadaan Nabi ketika itu? Nabi dalam keadaan ketakutan. Kerana apa? Kerana situasi yang amat mencemaskan dan luar biasa. Itulah pengalaman Nabi SAW menerima wahyu. Datangnya Jibril alaihissalam memeluk Nabi dengan penuh kekuatan. Maka Nabi kata, Jibril kata apa? Iqra. Iqra. Nabi SAW bersabda, "Ma ana biqari'in." Nabi menjawab dalam keadaan ketakutan, "Aku tak boleh baca." Maka dipeluk lagi dengan kuat. Ya, Jibril kata, "Iqra." Ya, Nabi SAW menjawab perkara yang sama, "Ma ana biqari." Aku tak boleh nak baca. Nak baca apa? Sebab kita pun maklum, Nabi adalah sebagai seorang yang ummi, yang tidak pernah belajar sebelum itu daripada siapa-siapa, tidak pernah membaca daripada mana-mana kitab. Maka Nabi SAW tidak tahu membaca apa. Sehinggalah tiga kali, ya, Jibril kata, "Iqra." Kemudian Nabi kata nak baca apa, barulah Jibril mengatakan, "Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, ayat pertama ni sangat besar maknanya kita boleh ambil. Ya?
Itu adalah simbolik kepada ilmu. Iqra. Iqra daripada perkataan qara'a, iaitu baca. Baca ni maksudnya ialah himpunan. Himpunan kata-kata, himpunan perkataan dan seumpama dengannya. Jadi kita membaca Al-Quran, kita membaca buku, kita belajar ilmu dan sebagainya, mesti tidak lari daripada proses membaca, mengajar dan belajar. Kita belajar di sekolah rendah pun baca juga. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, berkata Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang ulama Al-Azhar, beliau mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu bacalah ini dengan menyebut nama Tuhanmu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, tetapi ia lebih luas daripada itu. Setiap aspek kehidupan kita, kita pergi bekerja, kita menyediakan juadah berbuka puasa, apapun keadaan, kita mestilah sentiasa membasahkan lidah kita dengan sentiasa mengingati Allah. Ingatan kita kena sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya walaupun kita tidur pun kita masih mengingati Allah Subhanahu Wa Taala setiap aspek kehidupan kita. Dan begitu juga sebahagian ulama mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra yang pertama itu merujuk kepada diri kita, belajar, kita menuntut ilmu, ataupun bahasa mudahnya kewajipan menuntut ilmu bagi setiap umat, semua umat manusia lah, termasuk kita orang Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki dan perempuan. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ayat pertama kita ambil pada kali ini, kewajipan menuntut ilmu untuk kita semua. So jangan berhenti belajarlah. Belajar sampailah kita ke liang lahat kan. Hatta kita nak mati pun masih orang ajar lagi kan. La ilaha illallah talqinkan pada kita, itu pun proses belajar juga. Jadi insya-Allah kita akan berehat, kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah bertemu lagi. Thank you.
fal karim la tatakhattahul amal. Janganlah engkau melangkaui niat tujuan hidup kamu, niat belajar dan sebagainya, melangkaui Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Taala yang Maha Mulia itu tak akan dapat dilangkaui dengan apa saja matlamat hidup kita, dengan apa tujuan hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, kita mengambil intipati daripada surah Al-Alaq 1-5 ini. Sebenarnya banyak lagi kita boleh bicarakan, cuma saya fokuskan dari sudut ilmu, belajar dan juga mengajar. Begitu juga Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Ini juga bertepatan dengan surah Al-Alaq ini. Belajar Al-Quran, belajar apa saja ilmu, tapi dalam masa yang sama kita mengajar juga untuk manfaat umat Islam keseluruhannya. InsyaAllah, sekadar itu saja. Kita bertemu lagi dalam masa. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Tadabur Ramadan itu tadi telah dibawakan khas oleh Olive House, titisan khasiat Anugerah Semula Jadi.